Halo, jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya teman-teman, saya mau berbagi menu masakannya teman-teman. Menu Hong Kong ya teman-teman. Dan yuk ikutin terus teman-teman video saya. Dan ini teman-teman, saya hari ini mau masak kare ya teman-teman. Majikan saya minta dimasakin lagi ya teman-teman. Dan ini ngaukan teman-teman. Ngaukan itu kalau bahasa Indonesianya itu uratnya ya teman-teman, urat sapinya ya ini. Ini mau saya rebus dulu teman-teman. Dan ini ngaulam yang empuk, yang bagian empuk itu ya teman-teman ini. Dan jangan lupa dikasih jahe ya teman-teman biar tidak bau teman-teman. Dan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, dan sudah saya kasih jahe juga ya. Dan ini dagingnya sudah saya cuci, dialupin ya teman-teman. Dan sekalian ini juga ya teman-teman, direbus ya biar nggak amis teman-teman, nggak bau ya. Sambil menunggu dagingnya direbus teman-teman, dipotong-potong bumbunya ya teman-teman. Ini saya cincang gini saja. Kasar-kasar gini aja, teman-teman. Dan ini dipotong tipis-tipis. Dipotong kayak gini ya, teman-teman. Dan ini digeprak saja. Gini saja teman-teman. Besar. Setelah itu dicuci lagi ya teman-teman. Dan dipotong-potong ya. Ini itu sebenarnya sudah direbus ya teman-teman. Jadi kita empuk ya. Saya barengin sama dagingnya biar sekalian empuk lagi teman-teman. Ini teman-teman, nanti ditambah kentang juga ya teman-teman, jadi banyak nanti. Ini dipotong kayak gini saja teman-teman, memanjang kayak gini ya. Dan ini kayak gini saja, dipotong menurut selera masing-masing teman-teman. Oke. Dan dipotong sampai selesai. Dan yuk lanjut ya teman-teman, kita masak ya. Dikasih minyak ya teman-teman. Secukupnya ya. Nah, ini bahan bumbu-bumbunya yang tadi sudah saya potong-potong ya. Dimasukkan semua ya teman-teman. Dan di oven sampai harum ya.
Dan saya tetap pakai bumbu ini, teman-teman. Bumbu Malaysia ya ini. Ini bisa untuk ayam, juga bisa untuk daging ya, teman-teman. Dan jangan lupa dikasih santan juga ya. Saya pakai yang kecil saja ya, teman-teman. Oseng sampai harum ya. Nah, setelah menguning ya teman-teman, lalu kita masukkan bumbu karinya ya. Secukupnya saja ya teman-teman. Ini bisa dipakai sampai 3 kali gitu. Biar tidak terlalu pedas ya teman-teman. Pakai segini saja ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai lagi 1 kali teman-teman. Dan dioseng ya teman-teman biar lebih harum lagi. Dan dimasukkan daging sama urapnya ya teman-teman. Dan dikasih air ya teman secukupnya ya. Nah, nanti kalau kurang empuk bisa ditambah lagi ya teman-teman. Dan direbus sampai empuk ya. Lalu kita masukkan kentangnya ya teman-teman. Biar lebih empuk ya ini kentangnya. Lalu ditutup dan direbus sampai empuk ya teman-teman. Dan sekalian dikasih garam ya teman-teman. Biar lebih meresap ya. Dan ini kaldu ayam. Kaldu ayam ya ini. Terus dikasih juga gula pasir teman-teman. Saya pakai yang brown sugar. Dan ditutup kembali teman-teman. Dan ini sayurnya ya teman-teman. Ini kalau di sini itu namanya sayur Pak Choy Chai ya teman-teman. Kayak gini ya. Kalau yang ini teman-teman. Yang ini itu Jan Choy teman-teman. Ini buat kuantong ya teman-teman. Bentuknya kayak gini ya. Yang di Hong Kong ya teman-teman, yang nggak tahu namanya, ini itu namanya Jan Choy. Kalau yang ini itu namanya Pak Cho Chai ya teman-teman. Ini nanti dioseng ya teman-teman sama bawang putih ya, sama jahe teman-teman. Dan ini saya mau dicuci ya teman-teman. Diginikan ya teman-teman, biar pasirnya itu hilang teman-teman. Nah, kayak gini ada gini aja ya. Nah, ini kan kotor ya teman-teman. Dicuci ini teman-teman. Jadi dibelah kayak gini ya. Dan direndam air ya teman-teman.
Dan ini sayur cancoynya kayak gini ya teman-teman, dipetikin kayak gini. Ini kan mudah teman-teman, jadi diginikan saja. Ini nanti di sup sama telur asin ya teman-teman. Nah kayak gini ya. Nah ini lalu kita cuci ya teman-teman, cuci sampai bersih ya. Dan sayur dan poinnya juga dicuci ya teman-teman. Nah ya gini ya, dicuci sampai bersih ya teman-teman. Lalu ini telur asin ya teman-teman. Kalau di sini itu kayak gini ya, dibungkus pakai apa ya ini, pakai tanah kali, kayak tanah ya teman-teman. Nah, kayak gini ya, lalu dicuci ya teman-teman kotor. Ini juga saya mau pakai dua telur ya teman-teman. Lalu ini saya siapkan wadah ya teman-teman. Yang satu buat kuningnya, yang satu buat putihnya ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman. Dan yang kuning ya teman-teman, saya potong ya teman-teman jadi 4 ya. Ya gini teman-teman. Nah, setelah empuk ya teman-teman, lalu kita masukkan santannya ya. Dan diaduk ya teman-teman. Dan jangan lupa dicicipin ya teman-teman. Mantap teman-teman. Dan ini bikin sup ya teman-teman. Dikasih jahe ya teman-teman. Lalu kita masukkan telur kuning, telur teman-teman.
justru dikasih air panas. Kalau pakai air panas nanti kuahnya itu langsung putih, teman-teman. Setelah kayak gini ya, teman-teman, lalu kita kasih garam ya. Nggak usah terlalu banyak, teman-teman, karena ada putih telur tadi sudah asin ya. Dan juga penyedap ya, teman-teman. Nah, ini supnya ya, teman-teman. Sudah saya masukin. Lalu dikasih putih telur, teman-teman. Telur asin tadi ya. Diaduk-aduk. Nah, kayak gini ya. Sudah matang ya ini, teman-teman.